Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Video menggemparkan media sosial yang memperlihatkan seorang ustazah telah meninggal dunia saat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ustadz dan ustazah atau guru adalah seorang pendidik yang berada dalam lingkungan pendidikan Islam. Ustazah yang memiliki tugas untuk menyalurkan pemahamannya baik dalam segi pemahaman Al-Quran dan hadis, serta tentang memiliki karakter yang baik sehingga dapat dicontoh oleh para peserta didiknya. Diketahui telah berpulang ke rahmatullah seorang ustazah. Semoga segala amal baiknya selama hidup di dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Diketahui bahwa ustazah tersebut bernama Hajah Taslimah yang merupakan seorang guru ngaji di Masjid Al-Barka Asyafiyah, Jalan Al-Barka, Tebet, Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @updateinfojakarta terlihat Hajah Taslimah yang sedang mengaji di hadapan para jemaah. Pengajian tersebut sudah rutin dilakukan oleh ibu-ibu setempat yang dilaksanakan di Masjid Asyafiyah. Namun, beberapa detik kemudian Hajah Taslimah terlihat goyah saat membaca Al-Quran tersebut dan akhirnya bersungkur ke belakang. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 15 September 2022 pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Sontak kejadian tersebut membuat para jemaah menolong Hajah Taslimah untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun, ustazah Hajah Taslimah telah dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.